Tim gabungan Polsek dan Polres segera melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku, dan sore sekitar pukul 17 atau 18 kemarin sudah dilakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku. Dan ternyata pelaku tersebut adalah suami dari korban M. Yang menjadi motif dalam peristiwa ini adalah pelaku merasa dendam dengan mertuanya karena dianggap tidak merestui hubungannya, sehingga hubungan antara korban dan pelaku menjadi tidak baik. Medcom.id, a part of Media Group Network.